Solo ada ya. Alhamdulillah tanamanku semakin subur ya. Ini gambas, sayuran gambas
sayangnya itu ada kutu putihnya seperti ini ya, sangat mengganggu sekali. Lihat teman-teman, banyak sekali ini kutu-kutunya, harusnya disemprot ya, tapi aku belum sempat. Dan ini lihat, Allahu Akbar, banyak sekali ya. Sebenarnya bunganya udah lumayan ya, tapi sayangnya belum muncul buahnya. Dan kemarin habis aku potongi, ambilin ya, karena kutunya itu sangat banyak sekali, belakangnya jadi agak gundul. Yang sini itu subur sekali ya, insya Allah akan menghasilkan. Nanti kalau ada buahnya, dia akan bergelantungan di sini. Insya Allah ya, kun fayakun aja. Dan itu tanamanku yang di atas, tadi pagi nggak aku siram karena aku tadi pagi itu di pasar ya, jadinya rada kering. Alhamdulillah ini sore hari sekitar jam 3:30. Walaupun 3:30 seperti ini masih kelihatan panas ya. Oh ya teman-teman, mau aku mau nunjukin pupuk organik ya, berupa cangkang telur yang aku kumpulin setiap hari, dan alhamdulillah mendapatkan banyak sekali. Satu kantong plastik aku tunjukin ya. Lihat ini celengan ya. Wow, keren sekali, banyak sekali. Ini sekitar berapa ini, 5 kilo ada ya. Banyak ini loh. Ada enggak ya? Mungkin 3 sampai 4 kilo ini. Oh, berat sekali. Ini mau aku tumbuk nanti buat pupuk di atasnya ya. Mau tak tumbuk di sini. Ini aku punya tumbukan, apa namanya ini? Ulekan. Tapi aku udah ada yang jadi ya. Udah punya yang jadi, belum aku aplikasikan. Itu udah lama sekali ya. Ini besok mau aku jemur dulu biar gampang dihancurinya. Aku tunjukin yang udah jadi. Seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ya. Oh, lumayan ini. Ini banyak sekali loh. Lihat sampai menggumpal ya. Mau tak coba tak taruh di stroberi. Ini terutama stroberiku yang di pot dulu ya. Nanti baru tak taruh di tanah. Alhamdulillah stroberiku udah sering berbuah ya. Walaupun enggak seberapa, tapi alhamdulillah sekali, nikmat Allah. Ya teman-teman, ini bunganya cantik ya, bunganya putih. Ini juga ada calon buah, udah berbentuk buah ya, belum matang tapi insya Allah akan menghasilkan kembali. Ini juga udah ada calon bunga. Sayangnya itu ada kutu-kutunya ya, kutu putih itu kemana-mana. Mau tak kasih dulu, bismillah, biar nanti kutunya nggak berani ya. Kasih ini, katanya cangkang telur ini buat mengusir hama ya. Aku sendiri juga kurang paham. Aku lihat di channel-channel orang lain tuh seperti itu ya. Alhamdulillah, semoga habis dikasih ini tanaman stroberiku akan membaik dan menghasilkan lebih banyak lagi ya. Kun fayakun. Dan ini yang di pot nempel di dinding.
Dan yang ini mau tak kasih juga. Kering sekali ya, karena ini memasuki musim kemarau, jadinya seperti ini ya. Kalau nggak disiram itu kasihan nanti tanamannya ya. Ini nanti mau tak siram sedikit biar rada basah ya, nanti pagi lagi. Ya teman-teman, pucuk putihnya menjalar kemana-mana ya. Terus dibasmi ini. Ini tuh ada tanaman koro ya, mau aku ambil karena mengganggu. Ini enggak tempatnya, nanti malah menjalar kemana-mana. Mau aku ambil aja. Ini udah melilit di sini. Lihat, mau tak ambil aja ya. Ini juga melilit di tanaman jeruk, pohon jeruk ya.